Selamat siang dan pertemuan yang diikuti 12 kelompok tani yang terhimpun di Desa Hayup, Kecamatan Haruai, membahas pengembangan potensi wilayah pertanian ke depan, merumuskan segala kiat untuk kelancaran usaha pertanian, sekaligus melakukan musyawarah kepada setiap kelompok, serta meminta bimbingan kepada para penyuluh lapangan sesuai dengan usaha yang digelutinya, baik dari petani penyadap karet, peternak sapi, pertanian padi, dan petani hortikultura. Pertemuan ini sekaligus untuk memanfaatkan lahan pertanian yang sudah ada serta penganekaragaman komoditas pertanian yang berdasarkan peta dan letak sebuah usaha pertanian, baik segi pertanian, perkebunan, dan peternakan. Sekali lagi dalam pertemuan ini kami mengharapkan nantinya bapak-bapak pengurus kelompok tani, yang mana khusus untuk Kabupaten Tabalong masalah pertanian ini sangat digiatkan. Oleh sebab itu, ini merupakan forum yang sangat bermanfaat bagi kita. Sebab nantinya mungkin dalam pertemuan ini bapak-bapak mempunyai usulan-usulan yang mana sampai saat ini tidak tertampung dalam anggaran ADD. Mungkin bapak-bapak nantinya bisa menyampaikan, bisa kita rembuk bersama-sama. Sebab terus terang kalau kita mengacu ke dana anggaran ADD mungkin terbatas. Dalam kegiatan perumusan potensi pengembangan di wilayah Desa Hayup di bidang pertanian ke depannya, segala yang menyangkut infrastruktur desa, yaitu jalan usaha tani untuk menjual hasil pertaniannya, akan diperbaiki. Selain itu, dalam waktu dekat akan dibuat situs resmi insan pertanian desa untuk bertukar informasi mengenai segala bentuk pertanian di Desa Hayup kepada masyarakat di luar. Jadi pada intinya, Pak, identifikasi potensi wilayah ini adalah bentuk penggalian kondisi lapangan. Tadi sebagai gambaran telah dijelaskan, ada beberapa metode, ada PRWA, ada EBW, ada survei lapangan. Nah, sekabupaten ini ada 114 desa. Mudah-mudahan ini baru pertama kali melaksanakan EBW ini. Kalau biasanya, kalau teman-teman penyuluh bikin rencana kerja ini ada di BP lah. Setelah ambil angka statistik, minta angka dengan kepala desa, udah jadi. Itu tingkat kebenarannya 50%. Mudah-mudahan lewat IPW ini tingkat kebenarannya mendekati 80% lah. Kalau 100% kan belum tentu. Kegiatan seperti ini dianggap perlu mengingat Desa Hayup terkenal dengan peternakan sapi, ditambah penambahan bibit sapi yang dipelihara kelompok tani, sehingga bisa menyumbang kebutuhan daging kepada masyarakat Kabupaten Tabalong. Dengan identifikasi potensi wilayah Desa Hayup yang berdekatan dengan sebuah perusahaan perkebunan sawit dan sebagian warganya bekerja pada perkebunan, jadi lahan sawit tersebut bisa dimanfaatkan rumputnya untuk pakan ternak sapi. Seperti kita ketahui bahwa pertemuan pada hari ini adalah menyusun atau melakukan identifikasi potensi wilayah. Kalau identifikasi itu Pak artinya menentukan potensi wilayah yang ada di Desa Hayup seperti sumber daya alam, sumber daya alam buatan, maksudnya mungkin jalan usaha tani atau dam, saluran irigasi, jembatan, kemudian sumber daya manusia. Lama ini kaitannya yang berkaitan dengan pengelolaan usaha tani. Usaha tani di sini baik itu perkebunan, peternakan, perikanan, atau pertanian tanaman pangan. Identifikasi potensi wilayah pengembangan Desa Hayup ini sangat perlu, mengingat para petani bisa mengembangkan diversifikasi usaha, baik peternak, petani, dan pekebun, agar bisa bersinergis dalam menjalankan usahanya sehingga ke depannya bisa memberikan kemudahan dalam hal bimbingan dan pengembangan. Dari Balai Desa Hayup, TV Tabalong melaporkan.